Selamat pagi. Desa Bulu Kidul, Kecamatan Rumahan, Kabupaten Bulu. Saya pada tahun saya bisa untuk banter pertanyaannya ya. Oh, tanya. Anda tetap ada di sana. Serius, Le, Duk? Dari mana kamu mendapatkan informasi tentang pekerjaan? Sebelumnya saya sudah mencari pekerjaan. Sebelumnya saya sudah mencari-cari pekerjaan. Saya mendapatkan informasi ini dari website. Dan saya tertarik untuk melamar pekerjaan. Kelebihan saya, kelebihan yang saya miliki, saya dapat berkomunikasi dengan baik. Saya bisa berinteraksi dengan orang baru. Apa yang kamu ketahui tentang posisi ini? Posisi yang saya ini adalah front end service, yaitu melayani tamu. Apa pencapaian terbesar kamu? Kalau nggak paham, Dok, kembali lagi. Gimana, Pak? Bisa diulangi pertanyaannya atau maksudnya bagaimana seperti itu? Apa pencapaian terbesar kamu? Maksudnya apa yang kamu ingin kamu lakukan untuk bisa yang mungkin bisa menjadikan kuliah ini lebih baik, dan itu termasuk pencapaian terbesar kamu apa aja? Pencapaian terbesar, contohnya kamu pernah juara apa badminton, pernah ranking, itu sudah termasuk. Kalau kamu menurut kamu itu pencapaian terbesar, ya disebutkan nggak apa-apa, paham ya? Ah, lagi pertanyaan. Apa pencapaian terbesar kamu? Pencapaian terbesar saya ketika saya di SMK, saya mendapatkan peringkat. Bisa juga. Ya, serius. Saya bisa berinteraksi dengan orang baru. Saya dapat mengingat. Saya dapat dengan mudah mengingat sesuatu. Kenapa perusahaan ini harus di alasannya apa perusahaannya harus menarik kamu? Kamu misalkan kamu bisa sebutkan, ya Pak, perusahaannya bisa menerima saya karena saya orangnya cekatan, ulet, bisa dipercaya, mudah bergaul, bisa bekerja sama, seperti itu. Paham? Ulang pertanyaannya. Kenapa perusahaan ini harus menerima? Perusahaan ini harus menerima saya karena saya orangnya rajin, disiplin, tepat waktu, bisa mengingat dengan baik. Apa motivasi kamu masuk perusahaan? Motivasi saya masuk perusahaan ini karena saya sebelumnya sudah pernah magang di hotel 8 dan di posisi yang sama. Apakah kamu bersedia di tempat yang baru? Saya bersedia karena saya ingin mencoba hal baru dan saya ingin menolong.
saya di laporan kerja yang berada nanti. Apa kelemahan kamu? Kelemahan saya kelemahan kamu apa? Contohnya, Pak, saya mungkin kesulitan kalau ada kerjasama yang terlalu ribet, ada teman yang kurang baik, saya susah menerima. Bisa aja, itu aja. Kamu sebut aja kelemahan apa? Itu termasuk kelemahan juga. Next, tanya. Siapa yang kamu berikan yang akan kamu berikan kepada perusahaan ini jika mbaknya keterima. Kalimatnya juga kamu buat sekomunikatif mungkin. Jadi biar enak didengar gitu, enggak kaku gitu. Ya. Kalian sebagai HRD enggak langsung pertanyaan teknis misalnya kan kayak tadi kelemahan ya. Kamu bisa tambah awalan jadi gini Mbak ya. Setiap manusia kan punya kelemahan. Lah mbaknya akhirnya jadi apa Mbak? Boleh, enggak harus taklek seperti itu enggak. Kan kita cari yang komunikatif. Ya. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan jika Anda diterima di perusahaan? Kontribusinya seperti mungkin Anda bisa memberikan sesuatu yang lebih baik, mungkin bekerja dengan perusahaan. Cukup, selesai.